Selamat datang dan juga Assalamualaikum. Saya ucapkan sekali lagi pertemuan kumpulan B aksi ketiga membabitkan Selangor FC dan juga Kuching City FC dari Studio MPP. Dan awal dari bahagian kiri sekarang ini, bagaimana sekarang ini peluang awal dimiliki oleh pasukan Selangor. Daniel Asri sekali lagi. Ah, baru saja bermula 30 saat tanpa disangka Tian Teng Ong meletakkan Selangor 1-0 di hadapan. Belum sempat Kuching City mengatur langkah, pemain import dari Myanmar ini membuat kejutan. Tak sampai 30 saat minit permainan berpunca dari bola muntah susulan cubaan Daniel Asri. Berjaya rupanya dalam kawalan Kuching. Jelas bola mengenai tangan Shiben ataupun bagaimana sebenarnya? Kita lihat imbasan di dalam saingan TFL Malaysia. Pertempatan Razak Khalid cantik terus sahaja menuju ke bahagian tengah ketika Khairul Azhan Khalid menerbangkan dirinya di sebelah kanan untuk gol penyamaan buat Kuching City. Datang lagi sekarang ini Ayim Bila. Oh, kurang kemas nampaknya tangkapan Iqbal. Berjaya disudahkan oleh Daniel Asri. Berjaya menghukum kesilapan. Oh, oleh Iqbal untuk Daniel Asri mencetakkan namanya selaku penjaring kedua buat Selangor. Dan seterusnya kembali menetapkan. Saya lihat lebih banyak penyidak sebagai rol nombor 6 Daniel Asri dijatuhkan di situ. Tidak ada Safwan Bahadzin. Berjaya di situ. Gol ketiga buat Selangor. Dan juga semakin kukuh 3. Biarpun Iqbal sudah mengagak dengan tepat di manakah arah sepakan Safwan, tapi Safwan yang bijak di sebelah kanan kepada nama Devon. Peluang untuk Daniel Asri. Jaringan keempat Selangor. Daniel Asri memahankan namanya. Peluang sekali lagi untuk Selangor. Berjaya ditandu di situ ketika kita mengimbaskan yang berlaku. Dengan Syarif Fikri menambah gol kelima dalam situasi yang tidak diduga ketika kita semua menjangkakan permainan telah pun akan berakhir. Jadi kita lihat semula sekali lagi berpunca gerakan Sean Eugene dan juga untuk pusat utama Selangor 5 dan 1 untuk Kuching City.